Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di SMK Negeri 9 Bandung. Tepatnya di Teaching Factory 9 in Design SMK Negeri 9 Bandung. Pertama kali saya masuk SMK ini tadi pagi, saya langsung ke Teaching Factory Tata Boga, saat ini di Tata Busana. Saya merasa, wow, speechless. Enggak cuma pada produknya, enggak cuma melihat tadi produk kuliner, roti, enggak cuma saya ngelihat baju-baju yang sangat detail kualitas desain bahannya dan desain fashionnya, enggak cuma itu, tetapi Teaching Factory ini benar-benar sudah menargetkan omset nyata untuk siswa, berani menerima tantangan nyata dan diberi target omset. Dan dari omset itu mendapatkan nilai. Jadi gak cuma teori. Dan kerennya Teva ini, saya baru pertama kali ya, saya udah berkeliling ke ratusan atau ribuan SMK. Kayaknya saya berani bilang, kalau SMK terutama Boga Fashion mau melihat praktek Teva dan project based learning yang levelnya itu sudah wow, di sini tempatnya. Produknya keren. Saya sampai terpanas, saya sampai mau borong semua. Cuman nggak tahu gesek di mana nih. Habis nanti. Endorse saja pak. Tapi pembelajarannya Teva ini sudah mengaminkan banyak mata pelajaran dalam Teaching Factory ini. Sangat sangat apresiasi dan alhamdulillah program SMK Pusat Keunggulan yang di 2021 saya tanda tangani untuk kita deliver anggaran dari rakyat. Betul, untuk SMK Pusat Keunggulan alhamdulillah mulai berbuah sesuai yang saya harapkan. Meskipun jangan puas dulu, Bu. Betul, Pak. Kalau udah puas harus pakai helm. GR. Tetap harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi terima kasih SMK Negeri 9 ke Bandung. Wow, dan Teaching Factory-nya untuk produk fashion-nya juga saya pasti akan pakai ini kemana-mana. Terima kasih. Cantik nian, ibu-ibu kita ini terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.